dan respons antara Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto terkait revisi Undang-Undang Pilkada 2024. Pasalnya Prabowo Subianto disebut marah besar saat DPR mengutak-atik putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Sementara Presiden Joko Widodo lebih irit bicara terkait RUU Pilkada. Dikutip dari Tribun Jakarta, kemarahan Prabowo disampaikan mantan Menkumham yakni Hamid Awaludin dalam program Gaspol yang ditayangkan di YouTube Kompas pada Jumat 23 Agustus. Hamid mengaku mendapat kabar jika Prabowo sangat marah dengan adanya gerakan RUU Pilkada di DPR. Namun ia tak bisa membenarkan akan adanya kabar tersebut. Meski tak bisa memastikan kebenaran itu, Hamid meyakini bahwa Prabowo benar-benar marah. Keyakinan itu merujuk pada sikap Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang mendadak balik badan mengumumkan pembatalan pengesahan RUU Pilkada. Sementara Hamid yakin bahwa Prabowo juga tak ingin kontroversi UU Pilkada, hasil revisi akan menjadi beban dirinya yang segera dilantik menjadi presiden tak kurang dari 2 bulan lagi. Di satu sisi, Jokowi irit bicara dan santai menanggapi RUU Pilkada yang berkaitan dengan nasib politik putra bungsunya, yakni Kaisang Pangarep yang diusung maju Pilkada Jawa Tengah. Jokowi meminta agar menghormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.